Di atas ada master bedroom, ada study area dan dua bilik untuk anaknya. Okey, jom kita tengok. Kita akan sediakan satu family area untuk orang kata privacy untuk owner dan juga keluarga dia lah. Kita akan buat yang the best untuk master bedroom ni. Mostly kita akan dia ada ruang untuk wardrobe, ada ruang untuk display dan juga makeup kat sana.